Di video kita kali ini, gue bakal kasih tau kalian cara biasa gue melakukan auto yang sudah lama gue lakukan dari dulu, teman-teman. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama gue, Stevin Ten, dan di game Grotopia. Di video Grotopia kita kali ini, seperti yang dari judul dan di thumbnail video, teman-teman, gue akan kasih tau kalian ya, trik ya, teman-teman ya, untuk mempermudah kalian bermain Grotopia, teman-teman. Dan di sini gue bakal kasih tahu 3 cara dulu, teman-teman, atau trik ya, teman-teman, ya, buat kalian semua. Nanti bakal ada auto plant, auto harvest, dan spam, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian tertarik dengan video ini, kalian bisa pencet dulu tombol like-nya juga, teman-teman, ya, di bawah. Dan nanti kalau misalnya kalian banyak nih orang yang nonton video ini dan suka sama video ini, mungkin bakal gue buat juga part kedua karena ada beberapa trik-trik juga ya dari gue. Dan pastinya ini tanpa menggunakan program apapun lagi, teman-teman. Jadi ini benar-benar legal ya, teman-teman. Jadi ini cara, teman-teman, cara. Jadi ini nggak pakai aplikasi lain dan lain sebagainya, enggak, teman-teman. Jadi ini legal ya, teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Untuk hal yang pertama, gue akan menjelaskan mengenai trik auto plant, teman-teman, ya. Jadi di sini caranya simple banget sih, teman-teman. Jadi ntar gue bakal kasih lihat juga ini tangan gue. Ya, gue cuma punya 2 tangan, teman-teman, sini ya. Jadi ini gue bakal kasih tau kalian gimana caranya. Dan trik ini berlaku pada kalian yang bermain di PC atau di laptop ya, teman-teman, ya. Jadi kalau misal kalian mainnya di HP, itu sebenarnya bisa juga, tapi gue di video kali ini nggak ngasih tahu dulu mengenai yang di HP gimana, karena gue juga cukup lupa ya untuk cat trik yang di HP. Tapi dulu sempat juga gue pernah lakukan juga di HP, teman-teman, ya. Ada caranya juga, ada triknya juga gitu, teman-teman. Dan ini 100% nggak bakal kena benda, teman-teman, atau legal gitu, guys, ya. Mempermudah kalian banget gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita biasa nih, teman-teman, ya. Jadi untuk bahan alat ya, pertama yang harus kita lakukan itu, kalau misalnya pengen ngeplant kan pasti udah tau lah ya, punya seat, teman-teman. Nah, jadi hal pertama, barang yang harus kalian perlukan itu adalah chicken plow, teman-teman. Jadi kalian harus beli dulu yang namanya chicken plow ini. Nah, chicken plow ini kalian bisa beli di buy plow, teman-teman. Kalian tinggal pergi aja ke sana atau enggak cari di Discord Ahemo, juga banyak orang yang jual ya chicken plow. Namanya ini chicken plow kayak gini. Dan setelah kalian punya, nah, jadi sistemnya chicken plow ini kalau misalnya kita pegang seatnya, teman-teman, ya, terus kita bergerak, dia itu bakal nanam, teman-teman, nih, bakal kayak gini ya. Ini kalau misalnya nggak ketanam itu artinya nge-lag, guys, ya. Karena server kita, ya, kalian tahu juga ya, mungkin belakangan ini lagi nge-lag-lag banget, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jalan nih, nah, lanjut ya, kalau misalnya kita jalan tuh dia bakal nanam gitu, auto tanam. Jadi kita tinggal lari dong nih, guys. Ini tangan gue satu di sini. Nah, ini gue tinggal tekan D nih, tekan D ke kanan. Nah, itu dia auto harvest, apa, auto plant gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita pencet D terus kan pegel gitu, teman-teman, ya, tangan kita, ya. Nah, di sini gue bakal ajarin kalian cara biar langsung auto ke kanan terus gitu, teman-teman, atau auto ke apa namanya, auto ke plant gitu, teman-teman. Jadi di sini pertama kita pegang dulu dirtnya, teman-teman, kita bakal coba pakai dirt. Nah, terus yang harus kalian lakukan adalah tekan D. Nah, karena kan kita pengen tanam ke kanan nih, jadi kita tekan D dan abis itu alt, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat tangan gue di sini dan dia auto lari nih, teman-teman. Gue nggak pegang apa-apa di sini, kalian bisa lihat sendiri, dan dia auto plant nih. Nah, ya, terus, nah, ini udah gue berhentiin. Nah, dia juga rapi, teman-teman. Jadi musuh utama itu adalah kengelekan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gak ngelek, itu otomatis bakal rapi kayak gitu, teman-teman. Jadi tanpa ngapa-ngapain nih, guys, ya, tinggal pencet D terus alt. Nah, kalian bisa lihat tangan gue di sini itu. Terus kalau misalnya mau ke kiri, ya tinggal, ntar kita pakai seat lagi, misalnya kita pakai seat apa ya, contoh nih, ntar kita pakai ini ya, tomato misalnya gini. Nah, kalau misalnya pengen ke kiri, ya gampang, kita tinggal tekan A ke kiri terus alt. Nah, ada, kalian lihat tangan gue dan dia bergerak sendiri ke kiri gitu, teman-teman. Dan itu gampang banget, teman-teman, ya. Dan beginilah cara untuk auto plant yang gue maksud, teman-teman. Jadi nggak perlu capek-capek, kalian dengan modalkan chicken plow dan keyboard udah bisa pakai ini, teman-teman, kayak gitu, ya. Untuk cara yang kedua ya, teman-teman, di sini gue bakal kasih tau kalian. Tadi gue udah kasih tau kalian tuh mengenai yang auto plant gitu, guys, ya. Dan cara ini gue udah pakai tahun-tahun lalu, guys, ya, udah bertahun-tahun gue pakai, dan ini nggak akan kena banned, teman-teman, karena kita nggak pakai program tambahan, nggak pakai, teman-teman, ya. Jadi ini otomatis ya aman aja, teman-teman, gitu, ya. Dan di sini selanjutnya, teman-teman, di sini lanjut lagi ke auto harvest gitu, teman-teman, ya. Nah, barang yang kalian butuhkan adalah yang namanya itu traktor, teman-teman, ya. Ini bisa pakai traktor,
bisa pakai soro. Pokoknya yang kalau misalnya kita bergerak ke kanan atau melewati pohon yang kita pengen harvest, nah itu bakal ke break gitu teman-teman. Jadi gampang. Nah di sini kita bakal pakai traktor. Nah ini bisa pakai soro dan sebagainya, bisa teman-teman ya. Nah di sini kita akan langsung aja. Nah caranya gampang juga, sama kayak tadi teman-teman. Nah, nanti bakal gue kasih lihat juga videonya, video pergerakan tangan keyboard gue gitu teman-teman ya. Ntar ada di layar kalian, gue bakal kasih lihat kalian ya teman-teman. Dan caranya seperti tadi juga, nih kalau misalnya mau ke kanan tinggal D terus Alt. Nah itu udah nih guys, tangan gue di sini ya, dia auto harvest guys. Nah kalau misalnya ini nggak ke harvest kayak gini, nah kalian tahu tandanya apa? Tandanya servernya nge-lag guys ya, servernya bapuk teman-teman. Nah itu, nah kalau misalnya kita ada miss kayak gini ya, tinggal manual gitu teman-teman ya, tapi tetap ini mempermudah kalian karena tidak capek gitu teman-teman. Nah ini tinggal tekan D terus Alt. Terus kalau misalnya mau ke kiri gimana bang? Nah tinggal A terus Alt, tuh udah guys, tuh ke kiri dia. Udah deh, gampang banget teman-teman. Dan ini menurut gue mempermudah kalian banget buat kalian harvest maupun ngeplan gitu teman-teman ya. Dan untuk yang terakhir adalah cara nge-spam teman-teman. Nah di sini tanpa tambahan aplikasi juga teman-teman, jadi sih gampang banget. Yang kalian butuhkan itu adalah handphone teman-teman. Nah di sini kalau misal kalian main di komputer pasti kan kalian susah gitu ya promosiin di Growtopia kayak gimana gitu. Paling kalau misalkan pengen promosiin tuh kan biasanya di Discord Ahemo, dan itu butuh delay juga teman-teman, sekitar 2 jam baru bisa kalian ngepost lagi teman-teman gitu. Jadi hal yang biasa gue lakukan adalah seperti biasa gue ngepost dulu mengenai apa yang gue jual di Discord Ahemo, habis itu gue promosikan ya dengan cara main di handphone teman-teman. Gue spam di handphone pakai akun satu lagi, atau akun ini juga bisa teman-teman, dan gua spam di Buy Plus ya seperti itu teman-teman. Dan caranya gampang banget seperti biasa, di sini gua pakai handphone gua teman-teman, dan ini tinggal udah 3 kali klik doang teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ya di sini. Nah, ini gua cuma 3 kali sentuhan doang atau 3 kali klik doang, dan ini bisa terus menerus. Dan ini caranya gampang banget, nanti mungkin bakal gua kasih lihat di layar kalian gimana caranya, gua bakal gua videoin juga. Dan ini sebenarnya ya ini mungkin orang-orang udah pada tahu lah ya, tapi ini gua bakal kasih tau juga ke kalian yang mungkin sekarang main di komputer, gunakan juga HP kalian untuk nge-spam ya teman-teman, karena menurut gua itu bagus banget teman-teman. Dan ini udah pasti 100% legal dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan teman-teman kayak gitu, dan ini aman banget teman-teman tentunya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini ya. Kalau misal kalian mungkin udah tahu ya, itu bagus lah teman-teman. Tapi gue rasa masih banyak kok yang belum tahu mengenai cara seperti ini teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya teman main Growtopia juga, bisa share aja videonya biar teman kalian juga mengetahui mengenai trik seperti ini teman-teman, seperti itu. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Tadi semua yang udah gue kasih tahu udah gue lakukan bertahun-tahun, jadi itu aman banget teman-teman, tanpa aplikasi tambahan apapun gitu teman-teman. Jadi cuma trik kayak trik keyboard ataupun trik yang ada di HP doang gitu teman-teman. Jadi ini 100% aman dan udah gue gunakan selama bertahun-tahun, dan gue gak kenapa-napa juga akun gue gitu teman-teman. Oke, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa dipencet dulu tombol like, subscribe, dan share ya. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.